walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting strong. Halo guys, selamat pagi dan selamat datang kembali di channel Auto Fire. Pagi hari ini kita kembali memantau aset kripto, dan pagi hari ini saya kembali memantau di aplikasi Peluang. Pagi hari ini aset kripto nampaknya semakin mengalami koreksi yang sangat dalam. Terlihat pagi hari ini hampir rata-rata semua aset yang ada di kripto Peluang ini mengalami penurunan atau minus. Hanya ada satu saja yang saat ini mengalami kenaikan, yaitu Decentraland. Dengan koin mananya, koin mana ini di pagi hari ini di pukul 1.36 kenaikannya 0,05%. Coba kita lihat grafik daripada koin mana ini. Oke, jadi di pagi hari ini di Peluang ini kita lihat di market Peluang ini harga saat sekarang 46.360 rupiah, dan mengalami kenaikan untuk 24 jam ini atau terhadap kemarin ini 0,83% saat sekarang, dan untuk waktu satu minggu itu mengalami penurunan 2,52%, dan waktu satu minggu terhadap waktu satu bulan itu penurunannya 12,88%, dan untuk waktu 3 bulan ini masih mengalami kenaikan. Jadi Decentraland terhadap waktu 3 bulan yang lalu itu masih naik 318,65%, masih tinggi untuk terhadap 3 bulannya di pembukaan pagi hari ini. Dan untuk waktu 1 tahun masih kenaikannya sangat tinggi, yaitu 2449,1%. Jadi terhadap 1 tahunnya masih sangat tinggi. Oke, kita akan lihat di grafik tradingnya. Oke. Oke, ini adalah grafik candlenya. Grafik candlenya ini baru pendek saja karena sepertinya di aplikasi Peluang ini listingnya itu baru di tanggal 13 ya, 13 Desember listingnya. Makanya di sini masih terlihat grafiknya pendek sekali. Saat sekarang ini grafik satu hari kita ke grafik 15 menit. Jadi ini terhadap 15 menitnya. Oke, ini grafik 15 menitnya. Ini coba kita hidupkan indikatornya untuk kita bisa lihat. Coba kita coba indikator MACD dan MOVE Trends. Oke,
Oke, dari indikator MACD ini saat sekarang masih mengalami penurunan. Kita akan pantau lagi. Saat ini harganya turun di 46.458. Sisi sekarang. Oke, nanti kita akan pantau lagi di sekitar jam 6 pagi. Oke, nanti saya akan pantau lagi di sekitar jam 6 pagi. Ini kenaikan terhadap kemarin itu masih pendek sekali grafik di peluang ini. Tanggal 13 kemarin itu tanggal 5 kemarin harga turun di 42.385, dan untuk pagi hari ini posisi harga sekarang 46.494. Oke, kita kembali ke marketnya. Harga beli minimal untuk Decentraland ini atau koin mana ini, minimum beli 10.000 dan minimal jual juga 10.000. Sekarang harga beli 46.572 dan harga jual 46.250. Selisih harga jual dan harga beli sekitar 300-an rupiah, tidak terlalu tinggi. Oke. Oke, saat sekarang masih merah semua, hanya koin mana ini atau Decentraland ini yang sudah hijau. Kita akan pantau lagi di pukul 6 pagi bagaimana perubahannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berkunjung ke channel Autofires. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan salam cuan.